area SMP itu yang baru. Kita akan mencoba memasuki. Sebelah kiri kamar wali asrama. Masuk ke dalam kamar siswa. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kamar siswa. Santri putri, sebelah sana masjid. Sama masjid yang lagi akan mau dibangun, diresmikan. Oke, putar. Masuk dapur. Pintu dapur. Kamar mandi. Kamar mandi. Kontrol, ruang kontrol pipa. Tempat cuci. Wastafel ya. Gak di keramik. Sebenarnya dua lantai, lantai atas juga sama aja seperti ini juga. Ukuran-ukurannya, posisi-posisinya sama. Jadi dapur ada lantai 1 dan lantai 2. Kamar mandi juga lantai 1, lantai 2. Dengan jumlah dan ukuran yang sama. Sekarang kita coba ke lantai atas ya. Kita ke lantai atas dulu. Ini kamar wali asrama di sini. Mungkin nanti ruang tamu, sofa di sini ya, ruang tunggu. Kalau ada orang tua datang menengok anaknya. Nah, di sana ada ibu-ibu yayasan. Lagi lihat-lihat juga. Lagi mau acara peresmian masjid. Kemudian sebelah kiri ada tangga ke atas. Kita ke tangga ya, ke atas. Ini belum dipasang handle penyangga. Tapi lumayan luas sih. Oke, ini wali asrama. Kayaknya ruang wali asrama nih. Asrama putri. Ruangannya seukuran seperti ini. Gak ada kamar mandi ya. Ke sana luar, yang di sana arah ke masjid. Nah, ini sama seperti kamar-kamar yang di bawah, ukuran jumlah ruangan. Ngeblur. Oke. Nah, dapurnya kita cek. Ini kayaknya nanti disekat nih, maksudnya ada ruangan tapi dua pintu ya. Nah, jadi satu ruangan tapi ada dua pintu, sepertinya nanti akan disekat. Ini juga sama, satu ruangan dua pintu. Nah ini belum selesai dapurnya. Ini dapur lantai atas, ukurannya juga sama, ukurannya sama nih dengan yang di bawah. Coba saya naik tangga dulu ini. Tangga melihat pemandangan dari atas ini ke bawah. Sungai. Oke, kita turun. Oh, itu sudah pengurus yayasan sudah akan hadir, ada Ustadz Abdul Hakim, ketua komite IBS, dan ibu-ibu BPH dari yayasan hadir untuk meresmikan masjid rencananya. Kita turun.
asrama putra yang sebelah sana, asrama putra. Ini gedung sekolah. Ini gedung sekolah ya. Yang sebelah sana asrama putra. Sepertinya sih sama aja ukurannya. Sudah mulai diuruk dan diratakan. Subhanallah, semoga lancar pembangunan. Nah, di sana ada perumahan yang lagi dibangun. Gak tahu perumahan apa. Nah, ini Ustadz Afif datang dengan Ustazah Pipit. Nah, udah sampai bawah. Udah ngevlog aja nani. Oh, yang putri yang di sana. Antum udah ke atas. Hah? Udah ke atas. Udah ke atas, sama aja ukuran. Sama aja. Kamar mandi, kamar mandi, kamar-kamarnya. Bagus. Kok belum mulai-mulai ya? Acara itu di situ. Perlu udah sore ini. Udah naik enggak ke sini ya? Ada bi. Kita menuju lokasi peresmian masjid. Ustadz Hakim yang akan meresmikan Masjid Al Hakim. Gimana Pak? Sehat Pak? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Iya. Kelihatan Pak? Sip. Sekali lagi. Sini nih. 1, 2, 3. Mantap.